Halo, assalamualaikum. Good morning, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas ya. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya berada di biasa tempat kerja bos saya ya teman-teman. Maaf, ini tangan saya di kayak gini. Kemarin saya kesleo. Hari apa ya? Hari apa sekarang? Hari apa? Jumat. Oh, hari Kamis. Rabu, hari Rabu malam tuh saya kepleset kayak gitu, jadi mau jatuh teman-teman. Terus untung saya ada bos saya di sebelah saya itu, jadi saya pegang kursi rodanya, nggak jadi kebanting gitu, kepleset apa jalannya licin. Jadi maaf ya, nih di apa ditarik biar nggak sakit kayak gitu. Ayo teman-teman, sebelum saya bikin video, saya mau meminta support pada teman-teman semuanya. Nanti saya cantumkan ya, minta dukungannya buat YouTube channel anak saya ya. Nanti akan saya sematkan nama YouTube-nya. Minta dukungannya buat teman-teman semuanya, mohon di subscribe ya. Anak saya pengen latihan juga bikin YouTube gitu, buat apa ya, iseng-iseng sambil bekerja di rumah dan sambil bikin YouTube. Mohon dukungannya ya teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Lanjut ya, hari ini saya mau masak teman-teman. Kebetulan Cai sama Mbak Besin, temennya bos saya itu, minta dibikinin seblak kuah teman-teman. Kebetulan lama saya nggak masak ya, dan saya sudah siap-siap. Dan saya sudah siap-siap teman-teman nih, kerupuk bawangnya udah tak rendam pakai air panas ya. Terus ada udang, hari ini mau tak campur udang, coba enak apa yang enggak ya. Ini bakso ikan, terus ini apa bahan-bahannya ya, pokoknya kayak gini. Ini tepung-tepung terigu-an. Terus ada tomat, ada sayur kol, ada sayur hijau. Sekarang saya lagi bikin sup apa ayam teman-teman, ayam sama lobak putih. Oh ya, lupa ada telur, ini belum tak kocok. Sekarang saya mau blender bumbunya dulu, bawang merah sama bawang putih ya. Nanti tak kasih daun jeruk. Halo, lo. Langsung kita blender saja ya. Saya blendernya pakai minyak. Sudah kasih minyak sedikit aja ya, soalnya tadi sudah ada minyaknya teman-teman. Bumbunya langsung kita masukkan, ditumis-tumis. Wah, setelah bumbunya harum, masukin air sedikit ya. Masukkan. Mau tak kasih daun jeruk saja teman-teman, saya adanya daun jeruk ya. Daun jeruk wae biar harum. Wow, airnya mendidih. Saya mau telurnya dulu tak masukin ya. Saya telurnya dulu tak masukin teman-teman. Saya tuh nyoba-nyoba dengan cara yang berbeda. Langsung setelah telur, ini udang saya masukin duluan ya. Udang, terus apa, bakso ikan dan lain-lainnya tak masukkan. Lanjut, tomat tak masukkan. Lanjut sekarang perbumbuan ya, garam jangan banyak-banyak dulu. Terus lada, lada bubuk bodoh. Terus ini kencur bubuk teman-teman, saya adanya kencur bubuk ya. Diaduk-aduk. Setelah itu langsung kita masukkan gula. Gulanya 2 sendok, wes. Kayak gini saja ya. Langsung mau tak kasih kaldu bubuk ya. Untuk kaldu bubuk itu sesuai selera teman-teman, mau dikasih apa enggak. Berhubung banyak, tak kasih satu.
Untuk kaldu bubuk itu sesuai selera masing-masing. Wah, ini nunggu itunya mateng, baru nanti sayurannya terakhir. Sekarang langsung sayurnya tak masukin pelan-pelan ya. Sayurnya banyak banget soalnya. Gantian yang sayur hijau. Wah, penuh. Sayurnya sudah masuk semuanya, teman-teman tuh. Sudah selesai teman-teman, tapi di dalam lagi beres-beres. Mas bos saya juga lagi ada tamu, itu apa, ganti pintu kamar mandinya, diganti sama tukang pintu. Terus yang di dalam lagi beres-beres juga, padahal saya sudah matang. Oke, cincin mah. No, teman-teman, ini sup. Sup ayam sama lobak. Terus ini seblak. Bermacam-macam ya, ada uangnya, ada itu apa sayur. Wes, gini aja ya. Menu sederhana kita. Review dulu. Requestnya Cai sama Mbak Besin.有分这个是低档的对不对？呃，零到八的，不是我的。萝卜，萝卜是，萝卜也很好吧？是啊，我是。可以吃，但不要吃太多就好。反正现在东西都可以吃，就适量。他是严子宇，他心情很好，我今天心情超好，因为可以整理东西，棒呀！ 就不会压着。哦，它的汤很好喝。Oke, teman-teman, waktunya kita makan ya. Maaf, saya makan dulu. Ini siap-siap. Tuh liatin tingkah lakunya si Cai. Tuh yang request soalnya dia tuh Cai sama Mbak Besi nih yang tadi lagi ngambil. Maaf, saya lupa belokin kameranya. Mereka pada suka, soalnya saya lama banget nggak masak sih. Udah berapa bulan saya nggak masak, soalnya kan bos saya sendiri sibuk dengan pekerjaan. Jadi saya jarang banget masak kayak gitu. Mari makan dulu ya teman-teman. Saya mau makan dulu. Saya makannya pakai sambal. Tengisa. Enak. Tak kasih sambal. Enak, bukan elak. Bukan. Wes, ngomong enak, bukan elak. Aku tuh lihat. Saya makan dulu ya teman-teman. Mas bosnya saya masih ada tamu. Saya suruh makan dulu duluan. Maaf ya. Bukannya saya lancang, saya udah bilang ke beliau.
sama temen-temennya. Mas Bos juga suruh makan dulu, soalnya nanti Mas Bos agak lama. Mari makan. Enak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini apa? Penguin. Ini kan mahal ya. Makan sebelah guys. Sebelahnya bermacam-macam, enak tenan. Tuh, habis-habis. Ini ada udang, sayur. Sebentar ya guys, saya sudah kenyang dan lanjut saya mau bantuin bos saya tuh. Maaf, saya nggak boleh deket-deket, soalnya ini file-file penting. Alhamdulillah sudah kenyang teman-teman, dan sekarang saya lanjut ya, mau bantuin bos saya beresin file-file. Jadi udah kenyang, sekarang lanjut bekerja bantuin bosnya. Jadi saya meskipun cuma ngikut aja ke kantor, tapi saya juga bantuin teman-teman kerja tuh. Saya nggak duduk manis. Bos saya tuh di sana bekerja ya, saya juga bantuin kayak gitu. Saya nggak nganggur. Ada yang bilang, soalnya ada yang protes dengan ucapan saya. Kadang saya tuh berangkat, mau berangkat ke kantor kayak gitu, ucapan saya salah. Jadi maaf ya. Memang kalau saya itu cuman asisten bos saya, asisten pembantu babu TKW-nya bos saya. Jadi mungkin nggak pantas gitu ya kerja di kantor. Enggak kok, saya enggak kayak gitu orang. Saya cuman membantu saja. Jadi tapi ya pekerjaan bos saya juga yang membantunya kayak gitu. Ya sudah teman-teman, saya membantuin bos saya lagi nunggu itu. Jadi terima kasih untuk hari ini. See you next video, tunggu video saya selanjutnya. Saya mau ngelanjutin tuh. Yeah.